Lari? Masih. Wah. Pulang mau lari atau naik ojek? Naik ojek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ulan, pagi ini kita mau lari kemana? Ke Cijantung. Bawa apa? Kelapa ketat. Ya, kita akan olahraga ke Cijantung karena seperti kita tahu Jakarta Timur adalah markasnya tentara. Khususnya tentara Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Kalau Angkatan Laut, markasnya pasti di Priok ya. Nanti kita lihat satuan-satuan apa saja yang ada di Cijantung dan yang mana yang membuka diri untuk masyarakat berolahraga di hari Minggu pagi. Yuk. Yang pertama kali kita lewati adalah Rindam Jaya. Ini adalah tempat pembentukan tentara-tentara non-perwira. Nah, di sini kalau hari Ahad pagi, kita bisa berolahraga di dalam. Setelah berolahraga dari Condet, Ulwan mau mengambil energi. Dari mana, Wan? Makan apa? Kapustan. Dari mana? Rasa apa, Wan? Coklat. Ya, beginilah suasana hari Ahad pagi di Jalan R.A. Fadilah, Cijantung, Markas Komando Pasukan Khusus. Nama R.A. Fadilah sendiri diambil dari nama salah seorang pahlawan yang berasal dari Kopassus yang gugur dalam sebuah operasi. Car Free Day belum diberlakukan secara resmi. Karena kalau sudah diberlakukan secara resmi, biasanya jalur di seberang itu ditutup untuk kendaraan sama sekali, bersih dari kendaraan bermotor, dan kendaraan bermotor dibagi dua jalurnya di sebelah sini. Tetapi karena sekarang masyarakat sudah ingin berolahraga, hasrat berolahraga tidak bisa dibendung meskipun Car Free Day belum resmi diberlakukan, tetapi masyarakat sudah berolahraga di sini. Masuk ke komplek Kopassus Cijantung buat masyarakat sebelum PSBB, kita boleh masuk dan berolahraga di dalam ya, di stadion dan di lapangan sepak bola. Tetapi setelah PSBB belum dibuka kembali untuk masyarakat ya, mungkin untuk alasan kesehatan bersama. Ya, sebelum PSBB kita bisa berolahraga di sini ya. Ada tempat halang rintang juga. Tapi sekarang belum bisa ya. Mudah-mudahan kondisi sudah lebih baik, kita boleh olahraga di sini lagi. Lapangan olahraga yang biasanya sebelum PSBB dibuka untuk masyarakat berolahraga, sejak PSBB belum dibuka kembali. Nah, kita bisa bayangin kalau dibuka lagi, kita asik olahraga di sini ya, nyoba-nyoba latihan-latihan tentara yang ringan-ringan ya, yang berat-berat pasti masyarakat nggak akan kuat lah. Sayang, masih PSBB belum bisa dibuka kembali. Tuh bisa lari, kemudian loncat. Lari rintangan, lari di ketinggian sambil menjaga keseimbangan, hati-hati jatuh. Batalion Kavaleri 7 Panzer Khusus Pragosa Satya Kodam Jaya ya. Ini kendaraan tempurnya adalah panzer. Bedanya panzer dan peteng itu apa? Silakan jawab di kolom komen. Yang saya tahu cuma satu. Kalau panzer rodanya karet, kalau tank rodanya dari besi. Batalion Kavaleri 1 Kostrat yang memiliki lambang badak ya, mungkin karena memang senjatanya adalah kendaraan tempur tank. Tank di sini ada dua jenis, tank Scorpion dan adeknya yang badannya bongsor, tank Leopard yang main battle tank MBT yang besar sekali badannya. Sudah berakhir, kita mulai memasuki Depok. Di sini ada satuan yang besar yaitu Markas Brigade Infanteri Para Rider 17
Kujang 1 Kosrat, nanti kita akan maju sana. Masih kuat lari enggak? Masih kuat Wawi. Pulang mau naik ojek apa lari? Lari. Lari. Komando.